Sekarang lagi di tempat sablonnya Maksimal Konveksi. Ini lagi sama Agugum. Ini lagi ngapain, Ak? Proses sablon. Itu yang hijau itu warnanya apa sih? Namanya apa? Namanya Super Egg. Biar apa nantinya kalau udah kering? Biar jadi gambar dari gambar itu sini proses ini apa proses jadi screenan. Oh, ini job apa sih namanya? PO-nya? PO-nya PSM terus yang Sansino. Terus yang pemulung barokah, terus yang GMC, ada 6 PO. Ini kira-kira kalau proses pengeringan screen-nya sendiri itu bisa makan waktu berapa menit? Paling 5 menit lah. 5 menit langsung di? Langsung di proses. Ini proses apa? Ngobrekan. Oh. Ngobrekan 5 menit terus proses itu tuh seblot. Seblot ya? Ini seblot. Nah, ini lagi proses apa? Seblot. Ini yang hasil jadinya yang tadi sebelum diabrek. Nah, ini setelah udah jadi diabreknya. Hasilnya seperti ini. Setelah ini harus dikeringin dulu ya. Iya. Kalau ngeringin biasanya berapa menit itu? Oh, 1 jam tergantung mataharinya ya? Iya. Berarti kalau udah kering bisa langsung jalan ya? Jalan sablon maksudnya ya? Oke, terima kasih ya.